Saat live di TikToknya, Delva Irawan keciduk ngomel-ngomel yang ditujukan ke hatersnya. Dia mendapati orang terdekatnya dihujat habis-habisan. Mengetahui hal ini, Delva pun tak terima dan siap berhadapan dengan si penghujat. Delva tak segan untuk mati-matian membela orang terdekat yang telah baik dengannya. Dia juga tak habis pikir kenapa masih ada saja haters yang sempat menghujat. Masak orang terdekatku sampai kena hujat nggak benar, kata Delva. Dalam live-nya Delva tidak menyebutkan siapa orang terdekat yang kena hujat. Uang di sekitarku, ketika dia baik sama aku, wih, tak perlu mati-mati. Itu bekal aku. Sopo yang lalani uang sini sandingku. Los, mungkin ini los, mangga los gak rewel los. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.